kayak cool gitu loh, kayak cowok yang bener-bener cool, pendiam, cowok baik-baik, cowok rapi, dan penuh daya tarik. Jadi, terus kalau misalnya kalian tanya, Mbak suka nggak sih kalau misalnya Mbak sebagai cewek nyium baunya Postman Cool Blue ini? Aku suka ngekahan berapa jam, jadi ini dispray di badan ya, dispray di Halo badan. guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat yang udah subscribe aku, yang udah like, yang udah komen gitu kan ya. Pokoknya makasih banyak banget. Semoga kalian yang udah subscribe aku, yang udah nonton, yang udah like, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, jadi di video kali ini adalah video yang paling banyak di request untuk nge-review. Most requested review, jadi review by request gitu kan ya. Oke, jadi video kali ini aku mau nge-review wangi-wangian lagi gitu kan, yang paling banyak pokoknya yang di request ya. Oke, jadi apa itu produknya, kita langsung aja ke videonya. Jangan lupa kalian subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya. Cus. So ya, di video kali ini aku bakalan nge-review body spray. Jadi edisi body spray pria yang disukai wanita. Jadi ini menurut review aku di hidung aku, baunya body spray itu kayak apa gitu kan ya. Bukan menurut sesama pria gitu kan ya. Kan misalnya body spray ini di hidung wanita gitu kan ya. Jadi aku nge-reviewnya itu kira-kira itu enak gak keciumnya gitu di hidungnya aku sebagai wanita gitu kan ya. Jadi sebelumnya gitu kan ya, aku udah pernah nge-review body spray pria yang disukai wanita. Kalian bisa cek videonya di sini, dan itu bener-bener banyak banget yang request produk ini gitu kan ya. Jadi sekarang aku mau kasih tahu langsung, mau nge-review langsung sama-sama ke kalian adalah produknya dari Postman ini yang Cool Blue. Bener-bener aduh banyak banget yang request Postman Cool Blue ini, dan aku baru nemu ya. Dan ini aku beli di supermarket Papua dengan harga Rp25.000. Bisa kelihatan gak sih ini harganya? Nih, Rp25.000. Aku gak tahu kalau misalnya di online berapa. Kalian bisa cek sendiri aja nanti di online, kan bisa scroll-scroll di Shopee atau di mana. Pokoknya ini yang Postman Perfume Body Spray yang Cool Blue. Oke, jadi untuk generasi Postman yang Perfume Body Spray ini, dia banyak banget juga variannya, dan semuanya itu adalah baunya yang benar-benar soft gitu kan ya, yang tidak tajam, dan baunya tuh semuanya enak-enak. Ada yang variannya yang black gold ya, kalau tidak salah mohon maaf ya. Terus ada yang brown legacy, ada yang red, terus ada yang green motion, ada yang termasuk cool blue ini gitu kan ya. Jadi yang sekarang aku mau review adalah yang cool blue ini. Kalian bisa sesuaikan sendiri menurut selera kalian yang enak yang mana. Cuman kali ini aku mau review di hidung aku itu keciumnya kayak gimana. Jadi yang pertama aku mau review dari kemasannya, ini adalah kemasan kaleng. Dia 150 ml ya. Ini ada tulisannya, kalian bisa lihat. Ini adalah 150 ml, dan kemasannya kaleng dan juga spray. Jadi ini untuk spraynya dia empuk gitu, jadi dikit aja gitu dia udah langsung nyebar gitu ya. Dan itu tadi adalah review dari kemasan. Sekarang kita langsung aja ke wanginya. Wanginya kayak apa? Oke, aku semprot ya. Mohon maaf ya kalau misalnya terdengar suara geledek, karena di sini mau hujan guys, di Papua mau hujan. Jadi langsung aja aku spray. Jadi dia tuh langsung nyebar. Jadi pertama kali waktu disemprot itu baunya memang benar-benar soft, gak tajam ya. Jadi pertama kali disemprot itu baunya seger, fresh, sporty, ada sedikit bau, pokoknya bau seger-seger gitu. Bukan bau bunga-bungaan atau buah-buahan, gak, pokoknya bau seger, fresh, sporty, tidak menusuk di hidung, dan ini tuh dia soft banget. Ini dia nyaman di hidung, dan seakan-akan kalau kecium ini sensasinya itu cool gitu loh. Pokoknya dingin gitu loh, cool gitu sensasinya itu. Kalau yang pakai ini tercium di hidungnya itu kayak cool gitu loh. Nah ini sesuai dengan variannya Cool Blue. Dan setelah beberapa saat, baunya itu cenderung ke bau-bau seger yang maskulin banget. Jadi dia maskulinnya ini langsung tercium gitu setelah beberapa saat, ini sekitar beberapa menit, 1-2 menitan gitu. Jadi baunya itu langsung berubah jadi seger, maskulin, yang cowok banget. Tapi bukan berarti tajam ya, dia tetap soft. Jadi baunya tetap soft, tidak tajam. Terus kesannya itu kayak cool gitu loh, kayak cowok yang bener-bener cool,
pendiam, cowok baik-baik, cowok rapi dan penuh daya tarik. Jadi orang itu kayak cium, kalau misalnya cium bau ini tuh gitu kan. Jadi bukan cowok yang ugal-ugalan gitu, enggak. Jadi cowok yang pendiam, cool, penuh daya tarik dan bikin penasaran gitu, guys. Sebagai aku ya, sebagai aku cewek yang nyiumnya itu kayak gitu. Jadi bikin penasaran, kayak tertarik gitu. Kayak tertarik terus nyaman di hidung, dan cowoknya itu kayak rapi, sporty, pokoknya yang pendiam, gak banyak tingkah gitu loh, guys. Terus kalau misalnya kalian tanya, Mbak suka gak sih kalau misalnya Mbak sebagai cewek nyium baunya Postman Cool Blue ini? Aku suka, karena pada dasarnya aku juga sedikit suka dengan bau-bauan parfum cowok, tapi yang tidak terlalu tajam banget, nyengat banget gitu, enggak. Aku suka parfum-parfum cowok yang benar-benar dia tuh soft gitu. Karena untuk bau-bauan cowok ini dia lebih tahan lama daripada memang bau-bauan cewek gitu kan ya. Enggak tahu kenapa juga ya. Mungkin formulasinya juga mungkin berbeda, mungkin ya, aku enggak tahu ya. Karena sepengetahuan aku gitu kan ya, berbagai parfum cowok yang udah pernah aku coba dengan bau-bauan yang unisex yang bisa dipakai cowok atau cewek, itu parfum dengan bau-bau cowok itu dia lebih awet dan lebih tahan lama. Kalau kalian tanya suka nggak dengan baunya Cool Blue, aku suka, karena pada dasarnya dia juga nggak tajam, dia nyaman di hidung, bikin tertarik dan penasaran gitu, guys. Kayak cowok rapi, diam, dan bikin penasaran gitu. Nah, sekarang kita mau bahas tentang keawetan dari Postman Cool Blue ini. Untuk keawetan, jadi aku kan sudah observasi ini sebelumnya, udah pernah aku pakai juga kan. Untuk membuktikan keawetannya ini tahan berapa jam, jadi ini di spray di badan ya, di spray di badan, atau suka-suka lah kalau misalnya memang kalian pengen spray di baju juga terserah, cuman dia lebih awet kalau dia di spray di badan, karena fungsinya apa, dia juga bisa menangkal bau badan gitu, guys. Kalau misalnya kita semprot di kulit badan ya, di kulit badan, guys, di kulit badan ya, ini karena ini adalah body spray. Nah, untuk keawetannya aku udah pernah pakai ini, jadi keawetannya kalau misalnya di luar ruangan itu maksimal 3 jam, guys. 3 jam itu dia masih kayak kebau-bauan gitu di hidung, karena biasanya hidung kita ini kalau misalnya udah pernah pakai atau konsumsi produk ini misalnya setiap hari gitu kan ya, kayak udah nggak asing lagi gitu loh. Cuman orang lain yang baru nyium kita itu bakalan bener-bener itu kayak nyiumnya itu lebih peka orang lain daripada kita gitu, guys. Jadi untuk ketahanannya untuk di luar ruangan itu maksimal 3 jam aja. Dan kalau misalnya di dalam ruangan atau ruangan ber-AC itu dia lebih awet lagi untuk ketahanannya Postman Cool Blue ini. So ya, itu tadi review dari aku tentang Postman Perfume Body Spray yang varian Cool Blue, yang bener-bener banyak banget kalian request. Semoga membantu buat kalian yang lagi cari-cari produknya Postman, apa nih yang enak, apa nih varian apa lagi nih yang bisa aku coba. Nah, kalian bisa coba Postman Cool Blue gitu kan ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalian subscribe dulu, like dan juga komen apa lagi yang mau aku review. Barangkali produknya sudah ada di Papo, nanti pasti aku review, guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Aku akhiri ya, semoga kalian wangi selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.